Hai sobat, balik lagi dengan channel Picok HD. Minecraft merupakan salah satu jenis game block open world yang dimana para pemain bisa membuat berbagai macam desa tanpa batasan yang bisa akan dilakukan di game tersebut. Nah, dan keunikan dan ciri khasnya tersebut, sekarang ini sudah banyak sekali keunikan dari game Minecraft yang tidak kalah seru untuk kalian mainkan di perangkat mobile. Nah, dan begitu, dalam kesempatan video kali ini, Picok HD akan merekomendasikan game Android bertemakan Minecraft serta memiliki fitur offline yang pastinya sangat seru untuk kalian mainkan. Karena Picok HD akan merekomendasikan berbagai macam tema game yang menarik untuk kalian mainkan di setiap minggunya. Oleh karena itu, untuk kalian yang belum menjadi bagian kami, klik dulu tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan informasi update seputar game dari kami. Dan berikut tema game Android Offline Minecraft Terbaik 2020 versi Picok HD. RimCraft. Yang pertama dengan video kali ini yaitu adalah salah satu konsep sandbox open world yang berada di dunia Blogger Peach. Nah, di game ini para pemain bisa menjelajahi berbagai macam wilayah, mengumpulkan beberapa sumber bertahan hidup dan juga mengumpulkan item untuk membangun beberapa pondasi. Selain itu, para pemain juga akan berhadapan dengan berbagai macam jenis musuh yang ada di game tersebut. Game ini sendiri juga mendukung mode permainan online yang dimana kalian bisa memainkan game ini secara tim dengan berkonsep RPG sandbox survival. Serta game satu ini juga memiliki penyajian grafis yang terlalu cukup baik untuk sekelas game berkonsep mobile. Mini World Block Art. Berikutnya ada salah satu game yang cukup populer dan sering dimainkan oleh sebagian para besar gamers. Game Mini World Block Art ini bertemakan sandbox open world dan memiliki penyajian grafis yang terlalu cukup baik. Nah, di game ini, para pemain juga bisa membangun berbagai macam hal seperti membangun rumah, kastil, kota, dan sebagainya. Selain membangun beberapa bangunan, para pemain juga bisa membeli beberapa minigame seperti berpetualangan, menyelesaikan puzzle, melakukan aksi parkour, dan hal-hal seru yang bisa kalian dapatkan di game ini. Game ini juga bisa dimainkan secara mode multiplayer, serta juga bisa dimainkan dalam jaringan online ataupun offline. Block Survival Craft. Game selanjutnya yaitu adalah salah satu konsep permainan yang menyerupai Minecraft. Di game ini, kalian akan menjadi salah satu karakter yang berperan penuh dalam wilayah dunia game yang bisa kalian atur sedemikian rupa. Game ini sendiri juga menawarkan suasana gua yang terlihat cukup adaptif untuk kalian telusuri. Game ini sendiri juga menampilkan beberapa suatu endemik yang bisa kalian temukan di tengah hutan dan juga pinggiran danau ataupun lautan. Dari segi kualitas gameplay, game ini menjadi salah satu game yang cukup menarik untuk kalian mainkan. Multicraft. Berikutnya ada salah satu game berkonsep sandbox open world yang tidak kalah seru dari game sebelumnya. Nah, di game ini, para pemain bisa berpetualangan dari suatu wilayah ke wilayah lain melewati daratan yang telah disediakan. Saat pertama kali memainkan game ini, maka para pemain akan berada di wilayah yang cukup modern dari segi tampilan rumah dan juga jalan raya. Game ini juga memiliki beberapa hewan buas yang menjadi salah satu musuh kalian ketika menjelajahi sebuah tempat yang mau kita kunjungi. Selain itu, game ini juga memiliki perubahan iklim seperti halnya game Minecraft. Crafty Land. Dan segi penutup dalam video kali ini yaitu ada salah satu jenis konstruktif permainan yang dimana kalian bisa membuat sebuah dunia tanpa adanya batasan. Nah, dan memiliki konsep seperti itu, dan kata lain, para pemain kan ditugaskan untuk bisa membangun berbagai macam bangunan, jalan raya, kawasan, dan sebagainya yang bisa kalian lakukan di game ini. Selain membangun, para pemain juga bisa langsung berpetualangan dari wilayah yang sudah disediakan oleh permainannya. Dan itulah yang game Android Offline mirip Minecraft terbaik versi kami, yang sudah kami rekomendasikan untuk kalian mainkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga rekomendasi dari kami bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Viewers yang mencoba di Simple Game, Simple Enjoy.